Bada sa bismillah tak pergi. Okey ni. Baik, sekarang kita dah check out daripada Resident Inn Cerating. Jadi kita sekarang menuju ke Pantai Batu Burung. InsyaAllah kita satu hari lagi kat sana. Kita explore apa ada kat sana. Okay, nanti kita tengoklah. Okay, bye. Okay, kepada korang yang nak bercuti kat Cerating ni, dia punya pantai pun okay, cantik. Tempat makan banyak pilihan. Harga okay. Ni apa ni tuan-tuan? Sangat cantik tuan-tuan. First time tengok ni, wow. Oh, untung lah depan mata. Ah, apa tu eh? Abas apa tau untuk pelancong ke apa. First time saya tak tahu pun benda tu. Tiba-tiba je dia tengok macam teratak apa kan. Teratak bunda je. Cantik, cantik. Teringin pula nak naik. Mengala ke kampung Paya Berenjut eh. Berenjut-renjut Paya dia. Kepada korang yang nak bercuti dengan bajet RM300.5 pun, korang boleh pergi bercuti. Dapat souvenir, penginapan, tempat pun okey semua. Banyak gerai, banyak souvenir, apa kerupuk-kerupuk Lego pun ada juga kat sini. Ada juga, kalau nasib baik dapat gerai-gerai yang murah. Harga murah lah. Kalau biasa makan dalam RM30 ke RM32 kan, tempat-tempat saya lah dulu. Tapi malam tadi kita makan dia harga dia RM24 je. Dengan benda-benda yang sama kita makan tu, macam tom yum, sop apa lagi kan, macam-macam lagi lah. Kalau kata kalau selera besar tu mahal lagi kan. Sebab sini punya Shelly pun banyak tau dekat Cerating tu. Okey lah. Okey, kita akan terus ke destinasi seterusnya. Hai. Dah sampai dekat Pulau Maknik ataupun Teluk Maknik eh bang. Okey, nak hidup. Nak hidupkan bara api. Siang tak apa kat sini kan? Makan malam tak boleh. Malam penyumalah. Kalau ikut peraturan kat sini, saya tak tahu lah siang boleh bakar ke tak. Tapi kita dah tengok petanda, tak ada larangan. Cuma bila sebelah malam, memang dilarang untuk nyalakan lampu, nyalakan unggu api. Sebab dia katakan akan mengganggu penyu yang akan mendarat lah. Kemungkinan kan sepanjang pantai Terengganu ni. Bukan kat rantau abang je. Ada kemungkinan jugalah. Sebab dekat tak jauh daripada sini ada pusat konservasi penyu kan. Dia orang ternak penyu, dia orang cari apa terluka penyu, dia orang ramkan kan. Mungkin juga sepanjang sini ada pendaratan penyu untuk bertelur. Jadi dilarang untuk nyalakan api pada waktu malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Ika Zulan Channel. Baik, sekarang kita dekat Pantai Maknik, dekat Geliga, Terengganu. Pantai ni okey, cantik. Ramai juga pengunjung. Sekarang ni dalam pukul 12, mungkin petang nanti ramai lah. Jadi hari ni untuk resipi hari ni ataupun konten hari ni, kita nak masak sotong bakar cicah ayasam. Kita buat menu ringkas saja. Okay, sementara ni kita tengok api ni dah mula boleh kita gunakan. Kita perap dululah sotong kita. Cuma kita guna kunyit kan, dengan ni saja, kunyit, garam. Itu saja kita ringkas je kita buat.
Alright, ni sotong yang kita beli tadi dekat Pasar Besar Cukai. Sekilo RM30 je. Jadi dua ekor ni dalam RM23 lah. Kita dah bersihkan. Tapi tulang ni kita tak buang dulu lah, sebab kita akan kelar. Kemudian kita akan bakar. Harap-harap tulang ni dapat support supaya dia tak terlalu kecut. Okay. Ni palu dia. Ni dekat tepi bantai ni pinggan-pinggan tak cukup. Jadi kita letaklah apa yang ada, tapi insya-Allah bersih ya. Ni kita bahan-bahan untuk kita buat air asam. Okay, stay tune. Nah, sampai-sampai kita bercuti ni, kita masak-masak jugalah kan. Kita ambil kesempatan ni, kita buat view lain lah. Daripada asyik dekat dapur je kan. Kita dengar ombak, kena angin pantai. Tengah tengok orang datang. Kita masak sotong hari ni. Sotong ni kita akan kelar. Kita tak putuskan lah. Okay? Kita kelar atas ni je. Kelar. Segar betul sotong ni. Segar betul. Memang. Kita pergi nanti boleh tengok video dekat apa? Pasar Segar tu kan, Pasar Besar Cukai tu. Memang geram ke saya nak beli. Murah jugalah. Tak adalah kata murah sangat, tapi tak semahal tempat saya lah. Okay, kita kelar-kelar dulu. Alright, satu lagi pun kita kelar, jangan besar-besar sangat lah, kecil-kecil sikit. Kita kita tak putus lah. Dalam 2 cm ke apa ke. Ini kita cuma letak garam kunyit saja. Sambil-sambil tu kita dengar bunyi ombak, amboi. Dengar dapat angin laut. Okey. Lebih kurang macam ni lah. Betul ni. Alright. Oh, lupa nak tunjuk ni. Ni kepala dia tadi kita dah bersihkan. Boleh deh. Memang segar, pejal lagi deh. Minta tak lihatlah. Kita sebenarnya nak cari sotong yang panjang tu. Tapi tak ada. Tak ada pula kan, jumpa pula sotong ni. Tapi ni bukan jenis sotong katak tu, ada satu jenis sotong katak tu yang dia punya tulang ni dia macam kapur tu kan. Yang besar tu itu kena buang kulit lah. Sebab kulit dia liat kan. Yang ni toke ikan tu tadi dia bercakap tak payah buang. Kalau yang jenis, sebab dia tak keras, dia tak lihat. Kalau yang sotong tu, sotong katak tu, yang tu kena buang. Taburkan saja serbuk kunyit. Kunyit saja. Kemudian garam. Ini garam lupa nak bawa kat rumah. Kita beli garam satu pek besar ni, nak masak sikit dia. Sikit je, bismillah. Okey kan? Okey. Jangan terlalu banyak sangat, nanti masin. Kita nak rasa sotong dia punya dia punya manis sotong tu. Gaulkan rata. Aduh, tak bawa ni. Kuning-kuning tangan aku nak pergi. Nak pergi bercuti ni, kuning-kuning tangan. Tak apalah. Gaul lagi. Dalam ni. Bakar. Alah, jauh sangat tu. Ni dekat kat sikit ni. Wah. Seronoknya. Seronoknya. Alright, kita
paling-palingkan kita tengok. Okay, letak balik. Kita biar macam ni. Kita masak slow-slow sangat lah. Tak ada slow sangat pun. Api pun panas juga ni. Saya punya air asam dah siap. Ha, korang jangan lupa, korang follow Ikazan channel. Ada video air asam. Ha, korang boleh tengok kat situ. Jom kita tengok kita punya sotong. Ha, sotong pun dah separuh masak dah. Kejap lagi kita boleh angkat dan hidangkan dengan air asam dekat tepi pantai yang indah ini. Alright, kita punya sotong rasanya dah masak ni kan. Kita masakkan lauk macam ni. Macam sotong ke udang ni kita tak payah nak masak lama-lama sangat. Betul tak? Dia kira macam ni. Kita tengoklah saiz dan ketebalan dia. Tengok macam ni macam dah okey. Kita potong. Kita letak atas pinggan. Cecah air asam. Alhamdulillah sedapnya. Makan tepi pantai pula tu. Baik, alhamdulillah kita dah siap. Kita menu pertama kita hari ini sotong bakar tepi pantai cecah air asam yang bini aku buat. Tengok kat tepi pantai macam ni kan. Kena pula sotong bakar kan. Kita cubalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Sotong dia memang lembut. Tak adalah lembut macam kek apa, sesuai dengan kelembutan sotong tu. Terbaik. Boleh cuba. Kalau pini-pini macam ni, kita enjoy dengan makanan macam ni. Itulah orang kata apa, tak jumpa ayat. Keseronokan macam tu. Keseronokan kita bercuti kan. Jangan lupa like, share, komen, subscribe channel Ikazlan channel. Bantu kami untuk lebih maju dan kami cuba berkongsi banyak lagi resipi yang insyaAllah yang hebat, yang sedap untuk tuan-tuan.